Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan berbicara tentang hal yang indah seperti biasa. Tapi kali ini kita berbicara tentang hal yang tidak mungkin, yang selama ini gagal. Ya, saya pernah berkali-kali melakukannya, yaitu tabula pot durian. Saya sudah berkali-kali mencoba dan gagal. Saya berkali-kali bahkan saya mencoba kepada master durian, mungkin atau kepada seorang yang tahu tentang tabula pot durian, dan mereka bilang itu tidak mungkin. Padahal saya sih yakin itu mungkin, karena tabula pot durian bisa dijadikan atau dibuat dengan niatan yang tulus bahwa kita ingin membuktikan itu. Dan ternyata ada orang yang bisa melakukan itu. Ya, meskipun seorang pakar tabula pot dulu saya pernah menanyai hal itu tidak mungkin, karena durian itu adalah tanaman raksasa. Kalau ditabula potkan dan dibuahkan itu sesuatu yang mustahil. Tapi kenyataan bisa. Kenyataan membuktikan bahwa yang namanya ketekunan, yang namanya ketelitian dalam hal perawatan buah ini memungkinkan untuk tabula pot durian itu untuk berbuah. Dulu saya pernah memberitahu Anda tentang bagaimana sih durian itu bisa berbuah dengan cara dipotong akarnya. Ya, saya pernah melakukan itu dan berbuah. Nah, sekarang ini ada tabula pot yang melakukan dengan cara lain. Intinya dia menyakit atau melakukan semacam perlukaan di batangnya seperti ini. Ya. Perlukaan di batang. Nah, intinya apa sih sebenarnya? Intinya adalah seperti yang selalu saya katakan bahwa yang namanya tanaman itu punya insting. Ketika dia mau mati, dia akan instingnya akan mengatakan dia harus berbuah atau melangsungkan keturunannya dengan buah. Buah dengan adanya biji itu kemudian akan berkembang. Itu instingnya yang keluar dari tanaman. Ya, dengan disakiti lewat pemotongan akar seperti bongkaran yang saya lakukan itu, ternyata ketika dipindah ke kebun atau kolektor ataupun orang yang membeli bongkaran atau dongkelan saya itu, ternyata dalam waktu 1-2 tahun itu berbuah. Bukan masalah hitungan waktunya, tapi karena dia pernah disakiti ketika terluka di akar. Dan sekarang dengan perlukaan di batang pokoknya, ternyata bisa membuat tanaman itu atau tabula pot ini berbuah, khususnya durian. Ini sesuatu yang langka dan terjadi. Iya, iya. Ini adalah bunga itu. Duriannya, ya. Dan ini, maaf, ini kakinya. Ini menunjukkan bahwa ini, apalagi kalau daunnya terlihat, ini durian babor, ya. Padahal babor adalah durian yang termasuk golongan durian yang besar. Ya. Jadi Anda bisa perhatikan bagaimana durian ini namun tabula pot itu adalah sesuatu yang besar. Artinya apa? Air harus benar-benar terjadi. Dia jangan sampai telat untuk tidak melakukan penyiraman. Ya. Jadi dia jangan sampai kering, istilahnya yang singkat. Lihat, ini di sini memungkinkan untuk dilakukan penyiraman karena memang ada tersedia air cukup. Ya. Nah, ini ada beberapa macam tabula pot yang antara ini. Okay. Nah, ini tabula pot bawang. Mungkin ada yang bicara, saya sudah punya atau saya sudah berbuah di halaman saya. Tapi kalau musangking gimana? Betapa kagetnya Anda kan? Musangking berbuah di pot atau di tabula. Ini sesuatu yang luar biasa dan harus ditunjukkan kepada Anda supaya Anda percaya. Caranya seperti tadi, dilukai batang tanpa perlakuan dengan yang biasa terjadi pamobutrason atau pemberian hormon atau perangsangan berbuah atau perangsangan bunga sehingga muncul bunga atau muncul kemudian dilanjut kepada bunga.
Apa itu? Ini hanya di luka. Dan luka hanya pada petani. Ya, gimana? Kita lihat yuk. Yuk, kita lihat. Bisa kita lihat di sini. Tunggu dilihat. Tanpa perangsangan, hanya perlukaan aja pada batang pokoknya. Iya. Ini benar-benar saking ya, dilihat dari daunnya masih. Iya. Nah, luar biasa kan? Saking bu bisa berbuah kita baru kali ini. Padahal ada master tabula pot yang bilang tidak mungkin durian itu berbuah di pot. Ini bukan saja durian, tapi musangking atau durian musangking. Sebenarnya kita pingin ya tahu gimana sih ceritanya kok bisa berbuah, kebetulan pemiliknya ini nggak ada. Sebenarnya ada juga sih, cuma malu ibu. Bu, gimana kalau kita wawancara ibu? Tidak. Oh gitu. Ya artinya betul kan? Saya bilang bahwa ini dilukai atau melalui perlukaan sehingga membuka insing durian tadi atau tanaman durian untuk berbuah. Yuk hasil durian dari sini. Nah, sekarang baru kita ya kan. Nah, ini apa sih? Lewat sini. Wah, masuk aja mas. Mas ya, luar biasa. Biasa ini musangking berbuah. Ya, dipot lagi. Dan ini kebetulan berkati ganja juga. Memungkinkan dia untuk berbuah. Tapi yang lebih bagus lagi ada bentuk tanamannya berbuah tanpa maaf ya, tanpa, kalau orang mah tanpa, istilahnya tanpa rontok ya, berbuah dengan apa. Nah, meskipun memang sih agak dikurangi bunga yang ada karena memang takut karena ini pembuahan pertama ya. Pokoknya saya memuji pemiliknya, kebetulan yang belakang sekali. Oh, enggak lah, ya. Ini saya udah muji ya, kayak gini. Udah stop, udah sip gitu lah. Dalam artian luar biasa gitu. Istilahnya ini keajaiban yang muncul, yang saya baru lihat benar-benar ada di tabula pot. Artinya dia bukan pindahan. Banyak tabula pot yang saya saksikan tapi pindahan. Artinya dia berbuah dulu di lahan, di training dulu di lahan, kemudian diangkat ke atas setelah berbuah, baru kemudian dipotkan. Sehingga kalau saya bilang tabula pot imitasi atau tabula pot instan. Nah, kalau ini enggak. Saya memuji pemiliknya dan terima kasih kesempatan kepada pemiliknya. Kebetulan enggak mau diwawancarai, tapi yang jelas ini kalau enggak disiram benar-benar wow. Itu sulit, berarti ini yang nyiramnya juga top banget. Nggih. Itu aja, paling tidak Anda tahu keajaiban ini. Keajaiban yang luar biasa tentang bagaimana sih pot ini atau tabula pot ini, tabula durian musangking ini bisa berbuah. Gitu aja, Anda mengerti maksud saya, keajaiban terjadi di sini. Oke, terima kasih. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.